Selamat siang pemirsa, Malaysia Airlines mengeluarkan data baru soal jumlah penumpang dan kru MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina. Bila sebelumnya total tercatat ada 295 orang, kini jumlahnya menjadi 298 orang. Ya, dari jumlah tersebut terdapat 12 warga negara Indonesia, termasuk satu bayi. Dan pemirsa, berikut data rincian jumlah penumpang dan kru MH17 yang telah direvisi.